Mulutmu bau jengkol, bikin pacar ini jengkel. Ini artis yang baru nikah 1 tahun yang kayak bucin banget ternyata KDRT. Padahal ibu tuh sering lihat loh VT-nya mesra banget, Sel. Iya benar Bu, emang kadang cinta itu bawa kebahagiaan dan juga bisa membawa malapetaka. Iya, tergantung mau dibawa kemana, Sel. Iya, tapi kebanyakan kasus ini dialami oleh wanita yang jadi korban buaya darat. Kata siapa, Sel? Justru yang ada itu cowok yang banyak disakiti oleh perempuan. Ih, apaan? Makanya ada julukan laki-laki itu buaya darat. Huh? Karena jelas-jelas kebanyakan laki-laki itu player. Oh my God. Gini ya, Sel, denger. Kalau cowok itu menemukan pasangan yang setia, ya udah dipertahanin. Beda dengan cewek. Kalau menemukan cowok yang ganteng dan juga lebih kaya, kenapa mesti harus pilih yang setia? Iya benar, Tur. Termasuk cowok aku juga setia. Katanya bisa menjaga kaum hawa. Beneran, Yul? Beneran dong. Termasuk hawa ini, Yul. Oh my God. Hih, bau. Bukan hawa itu, Ari A'a. Sorry guys. Ih Fatur, kasihan Yulia tuh. Mana tadi bagi ibu lihat kamu makan jengkol lagi. Iya Bu, ampun deh. Yang jelas, mau laki-laki ataupun perempuan, yang terpenting adalah kalian bisa menjaga perasaan pasangan kalian masing-masing. Yang jelas, sulit, pahit, apapun itu harus kita jalani. Jangan lupa untuk selalu berdoa, karena dengan doa sesuatu yang mustahil bisa menjadi mustajab. Betul tidak? Ah, kenapa? Tadi pagi sarapan apa? Tumben bijak. Iya, Sel, tumben Fatur bijak ya. Iya, Sel, jengkol ngaruh bawa halan. Oh my God. Bu, maaf ya, Bu, bentar ada yang telepon. Halo, Beb. Kenapa? Hah? Putus? Oh my God. Jangan dong. Hah? Halo? Kok nangis, Fat? Katanya mau sulit, mau pahit, harus disyukuri. Iya benar Bu, baru juga 2 menit. Terus sekarang omongannya udah beda lagi. Awas Sel, apa tuh ngedeketin kamu buat pelampiasan. Oh, iya benar Yul. Kamu ada balasnya juga. Tapi sakit buat ini. Aku lemes.